Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Berderak, pintu batu tebal perlahan-lahan didorong terbuka, dan disertai dengan suara batu. Aroma kuno dan alami yang terakumulasi, setelah dikunci untuk waktu yang lama muncul dengan cepat. Pada saat itu, seseorang merasa seolah-olah telah kembali ke zaman kuno. Di belakang pintu batu itu gelap gulita, dan tidak ada cahaya. Kegelapan itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Di belakang mereka, banyak individu yang kuat menatap pintu-pintu batu itu dengan hasrat yang membara di mata mereka. Namun, keinginan terbakar itu menghilang tanpa sadar setelah mata mereka melayang ke arah sosok hitam yang berdiri di depan istana, dengan pedang hitam di tangannya. Setelah itu, kekecewaan dan ketidakbahagiaan menggantikannya. Mereka hanya beberapa ribu kaki jauhnya dari Devouring Divine Palace dan memberikan kecepatan mereka dapat dengan mudah menutupi jarak ini dalam sekejap mata. Namun, jarak pendek ini terasa seperti jurang yang panjang tanpa akhir. Bahkan seseorang sekuat Kun Yuan harus mengorbankan salah satu lengannya untuk menghentikan mayat Sky Devouring untuk sesaat. Meskipun seseorang di levelnya bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka, ini masih bisa dibilang cedera yang cukup parah. "Kakak laki-laki, kami akan menunggumu di luar." Flame kecil berteriak keras. Lin Dong mengangguk ke arah mereka. Lalu, dia melirik Jiu Feng dan wanita berambut perak bernama Kun Ling. Tanpa ragu-ragu lagi, dia memimpin dan berjalan melewati pintu. Jiu Feng dan Kun Ling ragu-ragu setelah melihat ini. Setelah itu, mereka membuka langkah mereka dan akhirnya masuk juga. Pada titik ini, mereka harus mencobanya terlepas dari betapa berbahayanya itu. Bang, pintu batu tebal dan berat tiba-tiba terbanting saat menutup, setelah mereka bertiga memasuki istana. Debu perlahan-lahan naik dan orang-orang di luar tidak lagi bisa melihat apa yang sedang terjadi. "Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihatnya saja," ucap Martin kecil. Ketika Little Martin melihat pintu-pintu batu yang tertutup rapat, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sungguh suatu hal yang sulit untuk memasuki Devouring Divine Palace. Hahaha, karena adik laki-laki Lin Dong memiliki simbol leluhur yang melahap, dia harus memiliki peluang bagus untuk mendapatkan warisan dari master yang melahap. Bocah yang beruntung itu, ucap Liu Qing sambil melengkungkan bibirnya sebelum dia langsung duduk. Sikapnya kasual dan ramah tamah. Karena dia tidak memiliki hubungan dengan warisan Devouring Master, dia memutuskan untuk melupakannya. Kerumunan di sampingnya juga tersenyum sebelum mereka duduk. Banyak orang yang berdiri di langit tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menunggu di sini dengan keengganan di hati mereka, karena mereka ingin melihat apakah masih ada peluang bagi mereka. Suasana di puncak gunung yang sepi menjadi tenang. Sementara itu, tampaknya ada ki hitam yang secara bertahap merembes dari cakrawala yang jauh. Angin sepoi-sepoi bertiup sebelum ki hitam menghilang secara misterius. Hah, tetua pertama Zuli tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengerutkan keningnya saat dia melihat ke kejauhan. Sementara itu, ada beberapa keraguan di matanya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Setelah melangkah melewati pintu-pintu batu, kegelapan itu seperti banjir bandang saat mereka menenggelamkan pandangan mereka. Namun, Lin Dong masih bisa mendengar dua napas samar di belakangnya, itu sudah jelas, Jiu Feng dan Kun Ling mengikutinya dari belakang. "Kenapa di sini tidak ada apa-apa?" pikir Lin Dong. Lin Dong sekali lagi mengambil beberapa langkah dengan hati-hati. Seperti biasa, tempat ini benar-benar gelap dan tidak ada cahaya yang muncul. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Kilatan melintas di mata Lin Dong. Energi mental berserakan setelah sebuah pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia mencoba menggunakan ini untuk menyelidiki sekelilingnya. Hah, namun, energi mental Lin Dong baru saja mulai menyebar, ketika ekspresinya tiba-tiba saja berubah. Itu karena dia menyadari, bahwa mereka sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan, rasanya seolah-olah mereka sedang dimakan oleh sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Hah, seruan rendah tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu suara Kun Ling. Sementara itu, suaranya juga dipenuhi dengan kejutan. "Apakah dia juga menyadarinya?" pikir Lin Dong. Lin Dong diam-diam berkata dalam hatinya. Sama seperti dia, sepertinya Kun Ling juga berusaha menyelidiki dengan energi mentalnya, hanya untuk menemukan bahwa energi mentalnya dimakan dengan cara yang aneh. "Kalian berdua, teman-teman muda harus mundur.
Biarkan aku yang mengendalikan tempat ini. Suara dingin Jiu Feng tiba-tiba terdengar, sementara pikiran ini melintas di benak Lin Dong. Lin Dong mengerutkan keningnya, tetapi dia mengabaikan Jiu Feng. Namun, Kun Ling mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Suaranya dingin ketika dia berkata, "Tetua Jiu Feng, kamu adalah ahli panggung reinkarnasi teratas. Aku pikir warisan ini tidak banyak berguna bagi kamu. Mengapa kamu tidak berbalik dan kembali ke jalan milik kamu?" ucap Kun Ling. Suara Kun Ling sangat dingin. Namun, ejekan dalam nada bicaranya mengejutkannya dengan jelas. Ini menyebabkan Lin Dong tersenyum dan dia merasa sangat gembira. "Gadis kecil, ini bukan tempatmu untuk menguliahi aku," balas Jiu Feng. Suara geram dingin Jiu Feng terdengar. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum cahaya terang tiba-tiba meletus. Kemudian, itu dengan kejam menyapu ke sudut kanan kegelapan. "Kamu!" teriak Kun Ling. Tersembunyi di dalam kegelapan, Kun Ling berteriak dengan marah setelah dia melihat bahwa Jiu Feng benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerangnya. Tubuhnya yang halus terbang mundur, sebelum energi mental yang agung tersapu dan berubah menjadi teratai perak. Bang! Pilar cerah tanpa ampun menabrak bunga perak putih. Selanjutnya, gelombang serangan yang menakutkan dipancarkan. Setelah itu Jiu Feng tetap diam, sementara Kun Ling mengeluarkan erangan samar. Jiu Feng adalah ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Jika bukan karena dia berada di ruang yang hancur ini, Kun Ling tidak akan pernah bisa memegang lilin padanya. Meskipun demikian, meskipun kekuatannya ditekan, Jiu Feng masih sangat kuat. Oleh karena itu, Kun Ling secara alami tidak cocok untuknya dalam menghadapi konfrontasi. "Orang tua itu benar-benar tidak menghargai reputasinya," gumam Lin Dong. Lin Dong tanpa sadar mengutuk diam-diam setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Jiu Feng jauh lebih senior daripada Kun Ling. Namun, dia masih menyerangnya. Itu memang memalukan baginya. "Bocah kecil, kamu juga berhenti sekarang," ucap Jiu Feng. Sementara Lin Dong diam-diam mengutuk hatinya, seruan dingin Jiu Feng ditransmisikan dari belakang. Setelah itu, daya Yuan yang tajam dan megah mengikuti teriakannya. "Heh, orang tua, meskipun usiamu sudah tua, kamu lebih seperti anjing," balas Lin Dong. Ekspresi Lin Dong berubah menjadi sedingin es setelah dia melihat bahwa lelaki tua ini benar-benar berani menyerangnya. Dia bergerak dan menarik kembali, sebelum dia menghindari serangan itu. Kemudian, tawa dingin tanpa ampun dikeluarkan dari bibirnya. "Heh." Sebuah tawa lembut dari seorang wanita tampak terdengar dalam kegelapan tak jauh dari situ. Tawa lembutnya mengandung sukacita. "Heh bocah, kamu mencari mati ya," ucap Jiu Feng. Wajah Jiu Feng menjadi gelap dan suram. Dia menatap Lin Dong dengan kejam sebelum berkata, "Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan kepada kamu, hanya karena suku naga dan suku Marten Celestial Iblis mendukung kamu," ucap Jiu Feng. "Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya?" jawab Lin Dong sambil tertawa. "Selama orang tua ini tidak bisa menggunakan kekuatan yang secara eksklusif milik ahli tahap reinkarnasi, Lin Dong tidak punya alasan untuk takut padanya," pikir Lin Dong. Huh, kilatan dingin mengalir di mata Jiu Feng. Dia mendengus dingin sebelum tubuhnya melesat maju seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang, cahaya yang tajam berkumpul, dan tampaknya ada riak reinkarnasi yang samar di dalam. "Sepertinya Grand Elder Jiu Feng sebenarnya berencana untuk membunuhku," pikir Lin Dong. "Dasar anjing tua yang congean," teriak Lin Dong. Lin Dong mengertakkan giginya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, sebelum energi mental perak putih datang bersiul seperti banjir bandang. Sementara itu, kilat berderak dalam energi mentalnya. Kemudian, mereka berubah menjadi petir, sebelum meraung dan dengan kejam menabrak Jiu Feng. Tiba-tiba, dua ar. Namun, tetua Jiu Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya sebelum dia langsung menghancurkan naga petir itu. Ush! Setelah naga kilat meledak, kilat berderak di depan tombak kaisar petir, yang mengandung busur kilat langsung ditembakkan ke depan. Kemudian, itu dengan kejam menargetkan tenggorokan Jiu Feng di sudut yang sulit. Dentang, Jiu Feng terkekeh. Dia menjentikkan jarinya dan langsung menusukkan ujung tombak kaisar petir. Segera, cahaya menyilaukan melonjak dan menghentikan serangan Lin Dong. "Heh, bocah bau kencur, kamu cukup cakap juga ya, kekuatan Yuan kamu mungkin hampir tidak penting, tetapi energi mental kamu benar-benar mengesankan. Namun, aku khawatir kamu masih tidak dapat menghentikan aku," kata Jiu Feng. Ush. Namun, tepat setelah Jiu Feng berbicara, dia mendeteksi angin kencang menyapu dari belakang punggungnya. Dia mendengus dingin sebelum dia melemparkan lengannya. Kemudian dia berbalik dan mengepalkan tinjunya, sebelum cahaya terang yang menyilaukan berubah menjadi perisai.
Bang, bang, banyak kelopak bunga teratai perak putih bertubrukan dengan kejam ke perisai cahaya terang. Namun, mereka gagal menghancurkannya. Namun demikian, ini menyebabkan Jiu Feng terganggu, dan Lin Dong mengambil kesempatan ini untuk mundur. Pada saat yang sama, dia melirik kegelapan tak jauh dari situ. Orang yang telah menyerang sebelumnya jelas adalah wanita berambut perak bernama Kun Ling. Sepertinya dia cukup cerdas. Saat ini, hanya mereka bertiga yang ada di sini. Oleh karena itu, jika Lin Dong dibunuh oleh Jiu Feng, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, dalam pertarungan satu lawan satu, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan Jiu Feng. Karena itu, dia tidak ingin Lin Dong dibunuh oleh Jiu Feng, pikir Kun Ling. Kalian berdua bocah bau kencur, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian berdua bisa cocok dengan aku jika kalian bekerja sama, ucap Jiu Feng sambil menyipitkan matanya. Bahkan dalam kegelapan, masih mungkin untuk membayangkan betapa gelap dan suram wajahnya Jiu Feng. Namun, ekspresi Jiu Feng tiba-tiba berubah tepat saat dirinya yang suram hendak menyerang. Setelah itu, dia tidak lagi berani bergerak. Tindakan anehnya juga menyebabkan Lin Dong tertegun sejenak. Dia baru saja akan berbicara, ketika suara serius yang tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Hati-hati, kekuatan Yuan dan energi mental di tubuhmu telah menghilang. Ucayan. Apa katamu? Ucap Lin Dong yang sangat terkejut. Lin Dong sangat terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum dia menyadari, bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya serta energi mental di istana Niwannya telah menghilang secara tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Tanya Lin Dong kepada Yan. Kecemasan melintas di mata Lin Dong. Jika dia kehilangan energi mental dan Yuan Power dalam situasi seperti ini, kemungkinan Jiu Feng akan bisa membantai dia dengan satu serangan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu sama untuk mereka semua. Begitu kamu memasuki tempat ini, kekuatan kamu akan secara bertahap dilahap, jawab Yan. Lalu, apa yang harus aku lakukan setelah kekuatan aku benar-benar habis? Lin Dong bertanya dengan suara yang dalam. Yan turun ke dalam kesunyian. Sebelumnya, dia telah mencoba untuk menghentikan Yuan Power dan energi mental Lin Dong agar tidak menghilang. Namun, itu tidak berhasil. Lin Dong mengerutkan keningnya, sementara berbagai pikiran melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia mengepalkan giginya dan duduk. Istana terkutuk ini melahap semua kekuatanku. Karenanya, aku harus melahap mereka semua kembali. Pikir Lin Dong. Sebuah pemikiran melintas di benak Lin Dong setelah dia duduk. Kemudian, simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya mulai bergetar dengan cepat. Bahkan, jika seseorang melihat Lin Dong sekarang, orang akan menyadari bahwa ada banyak simbol hitam yang menyebar di kulitnya. Sementara itu, daya menyebar darinya seperti air mancur. Berdengung, saat Lin Dong mengedarkan devouring powernya, dia terkejut ketika dia menyadari, bahwa energi yang tersebar dalam kegelapan, sebenarnya perlahan-lahan mengalir kembali ke tubuhnya. Meskipun kecepatan di mana energi yang melonjak ke tubuhnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar, itu masih membawa sukacita bagi Lin Dong. Paling tidak, dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Anjing tua itu tidak memiliki simbol leluhur yang melahap. Karenanya, dia tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya di tempat seperti ini, dan kekuatannya perlahan-lahan akan menghilang. Tunggu saja, dan lihat bagaimana aku akan menghadapinya begitu kekuatan Yuan di tubuhnya menghilang. Pikir Lin Dong. Lin Dong melirik tempat tertentu dalam kegelapan, sebelum dia menggertakkan giginya. Sementara itu, kilatan tajam melintas di matanya. Hah, ada yang salah, ucap Lin Dong kaget. Ekspresi Lin Dong tiba-tiba berubah saat pikiran ini melintas di benaknya. Itu karena dia menyadari, bahwa ada aliran devouring power lain yang muncul di tengah-tengah kegelapan ini. Sementara itu, kekuatan itu bertarung dengannya untuk mendapatkan sedikit energi di sini. Bagaimana ini mungkin? Pikir Lin Dong. Penemuan ini menyebabkan pikiran Lin Dong bergetar hebat. Selain dia, sebenarnya ada orang lain di dunia ini yang memiliki devouring power, pikir Lin Dong. Duduk dalam kegelapan, ekspresi Lin Dong berubah dengan cepat. Devouring power adalah sesuatu yang unik untuk simbol leluhur devouring, dan simbol itu duduk dengan patuh di dalam tubuhnya. Namun, aliran devouring power lain tiba-tiba muncul. Jadi, apa yang sedang terjadi? Selain itu, Lin Dong merasakan bahwa aliran devouring power lainnya berperilaku cerdas, itu sudah jelas, aliran devouring power itu bukan objek pasif. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh seseorang. Hanya ada kita bertiga di sini. Selain itu, tidak ada riak di mana Jiu Feng berada. Oleh karena itu, daya devouring itu bukan miliknya, pikir Lin Dong. Ekspresi di mata Lin Dong berubah dengan cepat.
Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan berbalik ke bagian lain dari kegelapan, dan disitulah Kun Ling berada. Karena Devouring Power itu bukan milik Jin Feng, hanya ada satu jawaban yang tersisa. Daya Devouring itu berasal dari Kun Ling. Pikir Lin Dong. Pikiran ini terus melekat di benak Lin Dong. Lama kemudian, dia berhasil secara bertahap menekan shock di hatinya. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Nyaris tidak ada energi di sini, dan jika dia ingin energi yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus bergegas. Lin Dong dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, Devouring Power meletus dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam ketika kekuatan sombong menyebar darinya, dan menyedot energi sekitarnya dengan cara yang mendominasi. Hah, sementara Lin Dong dengan paksa menyedot energi sekitarnya, seruan samar tiba-tiba dipancarkan pada jarak dekat. Suara lembut itu juga dipenuhi dengan kejutan, itu sudah jelas, dia juga menemukan aliran Devouring Power yang bersaing. Keheningan panjang mengikuti seruan, dan tidak ada yang tahu apa yang sesang dia pikirkan. Namun, segera setelah itu, ia meningkatkan tingkat penyerapannya, itu sudah jelas, dia ingin bersaing dengan Lin Dong untuk mendapatkan energi di sini, dan dia tidak berniat untuk menyerah. Lin Dong mengerutkan bibirnya setelah dia mendeteksi tindakannya. Meskipun mereka berdua telah bekerja sama untuk sesaat sebelumnya, jelas bahwa mereka sekali lagi menjadi pesaing. Karena lingkungan yang unik ini, Jiu Feng, yang menjadi ancaman besar sebelumnya, akhirnya menjadi tidak penting. Alih-alih, mereka berdua sekarang menjadi pesaing terbesar satu sama lain. Aku tidak tahu mengapa kamu memiliki kekuatan melahap, tapi beraninya kamu mencoba bersaing denganku dalam hal Devourment ketika aku memiliki simbol ancestral leluhur yang asli. Lin Dong diam-diam berkata dalam hatinya. Segera setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya. Kemudian, sebuah lubang hitam bundar langsung muncul di belakangnya. Lubang hitam itu berputar sebelum energi di sekitarnya mengerumuni. Selain itu, daya devouringnya begitu kuat, sehingga bahkan Kun Ling tidak bisa menghentikannya. Bas-bas, energi alami dengan cepat melonjak ke arah Lin Dong dan memasuki tubuhnya. Kemudian, energi itu berubah menjadi Yuan Power yang beredar di dalam tubuhnya. Berderak, duduk di dalam kegelapan, Kun Ling mencoba yang terbaik untuk memanipulasi Devouring Power-nya dalam upaya untuk menghentikan Lin Dong karena telah merebut semua energi. Meskipun halangannya berhasil, sebagian besar energi di sini masih bergegas menuju Lin Dong. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menggertakkan giginya. Itu benar-benar sunyi dalam kegelapan. Namun, keduanya menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk bersaing demi mendapatkan energi. Hal ini juga cukup lucu. Biasanya, tak satu pun dari mereka akan peduli tentang jumlah energi ini. Namun, sampai sekarang, itu seperti air di padang pasir, sumber daya yang kritis itu sangat dibutuhkan seseorang. Oleh karena itu, mereka berdua sekarang bersaing ketat satu sama lain dalam jumlah energi yang kecil ini. Meskipun demikian, karena ada jumlah energi yang terbatas di dalam kegelapan, energinya dengan cepat menghilang ketika mereka berdua bertarung melawannya. Namun, kebanyakan dari mereka direbut oleh Lin Dong, dan digunakan untuk mengisi kembali energi yang telah hilang dari tubuhnya. Kamu, ucap Kun Ling, mata seorang wanita yang cerah tiba-tiba melebar dalam kegelapan saat energinya berkurang. Kemudian, dia menatap dengan marah ke arah di mana Lin Dong berada. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mental perak putih berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi kelopak bunga perak yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka menembak ke arah Lin Dong dari segala arah. Dari kelihatannya, dia menjadi marah karena malu, karena dia kalah dengan Lin Dong dalam kompetisi untuk berebut energi dari sekitarnya. Kilatan melintas di mata Lin Dong ketika dia melihat ini. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, kilat melintas di depannya sebelum energi mentalnya yang agung membentuk penghalang. Setelah itu, kelopak bunga perak putih itu semuanya dimusnahkan ketika mereka bertabrakan dengannya. Serangan acak itu kemungkinan telah menghabiskan banyak energi kamu, yang hanya bisa kamu dapatkan setelah banyak kesulitan. Lin Dong tersenyum saat berkata. Bagaimana kamu tahu? Tanya Kun Ling. Kun Ling menatap ke arah Lin Dong dan tanpa sadar bertanya. Namun, dia dengan cepat berhenti dan dengan lembut menggigit bibir merahnya ketika dia teringat, bahwa Jiu Feng juga ada di sini. Lagi pula, sangat mudah baginya untuk mengungkapkan rahasianya sendiri jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Semua energi di sini telah disita. Selanjutnya, itu akan ditentukan oleh siapa yang bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama, jawab Lin Dong sambil tersenyum. Kun Ling mendengus pelan, apakah benar-benar dirampas? Aku kira tidak, ucap Kun Ling.
Hah, Lin Dong kaget. Dia baru saja akan angkat bicara ketika dia mendeteksi aliran devouring power lain bersiul ke depan. Selain itu sebenarnya menargetkan Jiu Feng yang berada dalam jarak dekat. Ternyata Kun Ling benar-benar menargetkan Jiu Feng. Heh, gadis kecil yang cerdas, pikir Lin Dong. Lin Dong diam-diam bersuka cita. Kun Ling adalah pemikir yang cepat. Karena energi di sekitarnya telah sepenuhnya diambil, dia memutuskan untuk secara langsung mengambil energi dari dalam tubuh Jiu Feng. Bagaimanapun juga, Jiu Feng tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya karena dia tidak memiliki devouring power. Dengan kata lain, dia adalah orang yang tak berdaya yang berada dalam belas kasihan mereka. Devouring power Kun Ling dengan cepat terjalin di sekitar Jiu Feng. Setelah itu, ekspresi Jiu Feng berubah secara drastis. Kemungkinan besar karena dia menyadari, bahwa energi di dalam tubuhnya berkurang dengan cepat. Anjing tua yang sial, pikir Lin Dong. Lin Dong membelah bibirnya menjadi senyuman sebelum dia berkata. Kalau begitu, biarkan aku bergabung juga, ucap Lin Dong. Lin Dong melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Devouring power melonjak maju, dan berubah menjadi lubang hitam di atas kepala Jiu Feng. Lubang hitam itu berputar dan memungkinkan untuk melihat kekuatan Yuan yang besar dan perkasa, yang terus melonjak keluar dari dalam tubuh Jiu Feng dan memasuki lubang hitam. Adegan ini juga ditangkap di mata Kun Ling. Namun, sedikit kejutan melintas di matanya ketika dia menyadari, bahwa devouring power miliknya tampaknya tanpa sadar ikut tertarik oleh devouring power Lin Dong ketika mereka bertemu. Kalian berdua, kalian sedang mencari mati, teriak Jiu Feng. Jiu Feng berteriak dengan marah, sementara mata cantik Kun Ling berkilau. Sementara itu, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Mengingat statusnya, bahkan Kun Yuan dan tetua pertama Zuli tidak berani bertindak tidak sopan terhadapnya. Namun, dua anak muda ini langsung menyerangnya. Selain itu, mereka menggunakan metode yang sangat memalukan dengan secara paksa merebut kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Huh, Kun Ling mendengus pelan, itu sudah jelas, dia sama sekali tidak takut pada Jiu Feng. Lin Dong tertawa aneh setelah mendengar ini. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Sebaliknya, kecepatan melahapnya semakin meningkat. Jiu Feng sangat marah. Namun, ia tidak dapat membalas dalam lingkungan yang aneh ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan adalah duduk diam, sementara kekuatan Yuan di tubuhnya menghilang. Sementara itu, warna pucat naik di wajahnya. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi, ucap Jiu Feng. Karena dia benar-benar tidak berdaya, Jiu Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah. Raungannya menyebar dalam kegelapan sebelum menghilang. Lin Dong dan Kun Ling benar-benar mengabaikannya. Mereka menutup mata mereka, dan memusatkan perhatian mereka pada melahap kekuatan Yuan dalam tubuh Jiu Feng untuk memulihkan energi mereka, yang sebelumnya dengan cepat menghilang dari tubuh mereka. Di tengah kegelapan ini, orang hanya bisa mendengar raungan marah Jiu Feng terdengar berulang kali. Namun, raungan ini menjadi semakin lemah dengan berlalunya waktu, sebelum benar-benar menghilang sepenuhnya. Lin Dong perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah raungan Jiu Feng berhenti. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Jiu Feng. Saat ini, tubuh Jiu Feng tampaknya telah menyusut. Ekspresinya pucat dan auranya sangat lemah. Kali ini, Jiu Feng sangat disiksa oleh mereka berdua. The devouring power yang melekat di sekitar tubuh Jiu Feng juga menghilang secara sembunyi-sembunyi. Ketika Lin Dong merasakan energi penuh di dalam tubuhnya, dia tersenyum dengan sangat puas. Setelah itu, dia perlahan-lahan berdiri. Kemudian, dengan ekspresi yang tidak ramah, dia perlahan-lahan berjalan menuju Jiu Feng. Bocah bau kencur, apa yang kamu rencanakan? Jiu Feng berteriak keras ketika dia melihat Lin Dong berjalan mendekatinya. Apa yang aku rencanakan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Lin Dong tersenyum saat menjawab, sementara niat membunuh berkumpul di matanya. Jiu Feng bukan individu yang pemaaf, dan dia pasti akan menyimpan dendam atas apa yang Lin Dong lakukan padanya hari ini. Oleh karena itu, jika dia tidak menyingkirkan masalah ini di sini, Lin Dong akan berada dalam masalah besar setelah Jiu Feng meninggalkan ruang yang hancur, dan mendapatkan kembali kekuatan panggung reinkarnasinya. Selain itu, Lin Dong adalah seseorang yang tidak suka meninggalkan ancaman besar di masa depan. Jiu Feng mengepalkan tangannya setelah mendengar ini. Kedua matanya sedingin es ketika dia menatap Lin Dong yang berjalan ke arahnya. Lin Dong mengerutkan keningnya ketika dia melihat Jiu Feng bertindak dengan cara ini. Dia mengepalkan tangannya, sebelum tombak petir kaisar muncul. Namun, sosok halus menghalanginya saat dia akan menyerang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Lin Dong. Lin Dong menatap kecantikan berambut perak dengan sosok anggun yang berdiri di depannya.
Kemudian, dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara lemah. Apakah kamu benar-benar bodoh, atau kamu hanya berpura-pura? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk membunuh seseorang yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Kun Ling melirik Lin Dong sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh. Memangnya apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Dong. Lin Dong mengangkat alisnya. Apakah mereka tidak akan mengalahkan Jiu Feng saat dia sedang lemah? Pikir Lin Dong. Kamu bisa menyerang jika mau. Mari kita lihat, apakah kamu bisa selamat dari pembalasan habis-habisannya nanti? Jawab Kun Ling sambil berbalik dan pergi. Rambut panjang peraknya melayang melintasi Lin Dong, sebelum aroma harum memasuki lubang hidungnya. Lin Dong mengerutkan alisnya, sebelum dia melonggarkan cengkeramannya atas tombak kaisar petirnya. Namun, duduk di depannya, Jiu Feng menutup matanya di saat sebuah nadi berdenyut di wajahnya yang pucat. Gadis itu benar, tidak mudah untuk membunuh ahli tahap reinkarnasi. Jika kamu benar-benar mendorongnya ke tepi jurang, pembalasannya tepat sebelum kematian kemungkinan besar akan membunuh kamu, suara Yan terdengar. Anjing tua itu beruntung, balas Lin Dong. Lin Dong hanya bisa mengerutkan bibirnya setelah mendengar kata-kata Yan. Kemudian, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan menuju bagian terdalam dari kegelapan. Saat ini, Jiu Feng sudah kehilangan seluruh kekuatannya, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka demi warisan master yang melahap. Lin Dong mempercepat langkahnya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, tubuhnya bertabrakan dengan tubuh yang lembut. Ini menyebabkan dia tertegun sejenak. Namun, bahkan sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan sosok halus yang dia tubruk, dengan cepat menjauh. Apa yang kamu lakukan, dasar mesum? Suara geram Kun Ling menyebar dalam kegelapan. Lin Dong menggosok hidungnya karena malu. Dia diam-diam berpikir sendiri, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak bisa melihat apapun di sini, pikir Lin Dong. Kun Ling secara bertahap menekan amarahnya setelah dia menyadari, bahwa Lin Dong tidak menjawab. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Boleh aku bertanya sesuatu padamu, tanya Kun Ling. Lin Dong mengangkat bahunya, sementara matanya menatap tajam pada kegelapan di depan. Setelah itu, suaranya perlahan-lahan terdengar. Apakah kamu tidak bertanya, mengapa aku memiliki kekuatan melahap, tanya Kun Ling. Kebetulan sekali, aku juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada kamu, jawab Lin Dong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.